Baik, apa yang pegang pala mengawali set di set kedua. Lawan sudah berapa lama nomor punggung 7 Rini. Satu angka tinggi Pirane. Ukuran pulang saja terima kasih ada kaca Salsabila Sese. Ini dipukul nampaknya Deva. Satu poin berhasil dengan lemah gemulai mencari tempat yang kosong. Memang maksimal satu poin angka mengawali Prananda 1-0 Sese. Berjuluk seterusnya mulai bagaimana dengan pergerakan-pergerakan yang lincah. Angkat dilepas pelanggan bola pertama. Satu angkat tinggi Sangir. Yang jawabannya mengembang Anda mulai terbaca. Serangan Anda boleh cinggasong Pirani Poi 2-0. Jadi Asesio, bagaimana wahana punya waktu kerasa sudah sang seterusnya dari permainan Rananta. Satu sampaikan berbahaya. Bagaimana BCB Poligani Indonesia yang dari sunset kebanggaan. Satu poin demi poin boleh bergerak dengan presi-presi bintang-bintang berkelas. Satu poin boleh cinggasong Risa yang Pirade. Lepas belakang bola pertama yang cukup baik. Angkat tinggi serangan dan bola belakang terjadi. Terganjal angkat dengan mantap. Poin 3-1 3-1 nomor punggung 2 yang dari Dipa. Dipa Rananta yang merobak rapi dengan permainan-permainan indahnya di garis 3 meter. Bagaimana maju mundur cantiknya. Satu angkat tinggi Sangir. Lepas belakang terbentuk terganjal. Satu angkat tinggi Selvet. Bagaimana tidak pelas. Satu angkat tinggi enak. Wow. Jatuh terbangun bagaimana pergerakan daripada APGP Kampala. Tidak pas pada posisi jatuhnya sulit bundar. Satu poin angka 4-1 gantian pemain. Kembali Adinda bermain berkolaborasi dengan APGP Kampal 4-1 Dipa Ranang telah konsep sudah. Bola mendasar semua pertama Adinda. Kembali satu cawan manis angkat ini sesi. Masukkan ke belakang. Ada Adinda Sangir. Masih pertama. Satu angkat tinggi. Wow. Tidak Majalengka. Salsabila Pordana Majalengka mulai menunjukkan aksi kemampuan dengan kelasnya. Darah-darah terkam melekat pada tubuhnya. Satu poin dua poin mulai dilancarkan mulai pariasi-pariasi indah, pariasi beri berkelas. Sangir di sana. Sesir angkat tinggi. Dipukul sebelah nomor 7 ini angkat Salir Angel Siwala. Atas kembali. Satu angkat tiga lagi nah. Wow. Tidak dipukul satu poin berhasil dari pemain Anda. Libero nampak. Poin 5-2 nomor punggung 11 siapa tadi yang hamil? Rananta punya sangat disayangkan Bu Haji Rananta yang tidak hadir. Bu Haji Rananta hei timang-timang sulit bundar mana diarahkan maksud sudah pula mendarat Adinda sangat angkat tinggi Angel Suara terkandung Angel pergerakan yang mulai terbaca tertutup terkunci dengan variasi-variasi blocker yang terpasang dari garis-garis cantik impian Rananta. Poin 6-2 bagaimana Ameong? Mana diarahkan perhatikan saat tarik nafas. Lawan sesudah bola mendasar cukup baik ada Ainyas Anger. Sangkuran belakang ada Salsa Bila. Cukup tenang cukup dingin bagaimana bergerak pun itu memastikan anak-anak daripada Rananta 7-2. Manfaatkan dengan baik kesempatan Anda bagaimana PGP Kampala kalau tertinggal begitu jauh. Manfaatkan selagi ada. Kalau sudah pergi itu sakit namanya. Angkat tiga masa sudah. Bola pertama cukup baik. Sangir. Pundakan Caca Salsabila. Ahoy. Bergerak. Digandu oleh sang rekan main. Tidak masuk nampaknya.
Poin kembali pertama PGP Kampar 3-7. Begitu indah di pandang mata, bagaimana senyum manisnya Salsabila Caca Majalengka. Wah, masuk ternyata satu pukulan yang pas pada posisi kosong. Tersep yang kurang baik dari para pemain Ranata. Satu poin kembali disumbangkan menjadi cantik Caca Majalengka. 4-7. Lawan Jetizen. Bola pertama dari berdepan dari sesi anak bola diperbaiki Fiona. Luar biasa. Satu poin angka didapatkan 8-4 dengan penampilan yang berbeda 8-4. Perhatikan Renata, kemana dia akan melakukan sesudah. Bola berdasar dan cukup baik karena sangat angkat tinggi. Pukulan Adinda, Adinda ku sayang angkat kembali. Luar biasa sampai kantar dan yang sedikit beracun, sulit terobati. 5-8. APGP Kampala, Puri. Kemarin diarahkan saudara Puri. Satu tetapan saja lepas belakang bola pertama dari Salmo Biro. Sesi angka tinggi bola pelabur terjadi. Wow, satu pukulan balasan kelas semi back angel semua. Pertahanan sesi nampak bola pelabur terjadi. Di kandang satu pemain Fiona. Semi back. Kemarin dengan selesai dari sana ke posisi pemain Indus Wan. Kemarin yang baik-baik kemudian semua yang mulai kompak kembali satu serangan dari BNP. Satu pelanggan yang terjadi. Hey. Sembilan lima. Bagaimana? Sudah mulai keringat bercucuran, perjuangan yang belum henti. Satu tatapan-tatapan tajam mulai bergerak untuk memaksimalkan penampilan, mendapatkan kemenangan. Satu angkat tinggi bola semi back angel suara. Bendungan yang rapat, bagaimana angel suara? 10-5. Persiapan setelah pertandingan ini, Gendi Sayang berhadapan dengan Wilda Sayang ya. Semantisu dan Bilar, persiapan setelah pertandingan ini ya. Terima kasih. Rananta, bapak sesudah bola pertama sang libero ada Sangir angkat tinggi Adinda. Tidak dipukul nampaknya. Pergerakan yang pasti melihat area yang kosong. Si kulit bundar jatuh tiba menyumbangkan kembali poin. APGP Kampala 6-10. Angel Suara di volley punya. Timbang-timbang angkat tinggi lakukan jumping serve. Bola pertama daripada sang libero angkat Cecil bola Antono. Wow. Tiba. Kali-kali bertubi-tubi serangan-serangan berbahaya. Nadia Serafiona nomor punggung 10. Soal pukulan bos belakang bola pertama Angel Soalan. Ada sangat angkat di bola banyak yang mencoba kembali satu serangannya di belakang Salsabila. Caca luar biasa. Satu tusukan-tusukan bagaikan di sebelah tim mengancam menusuk di tajam. Ada di bawah bagaimana 7. Lalu masuk sudah Adinda. Bola pertama ada Cecil angkat tinggi bola antara. Tiba 12-7. Sudah baca bagaimana serat pergerakan Diva. Berkostur tubuh tinggi. Satu jangkauan yang leluasa. Bagaimana dia sang sektor pendali yang memanjakan rekamannya. Sasa-sange Caca 1-2-3. Wow. Diva berkenan-kenan di kiri. Mulai maju mundur cantik bagaimana Diva. Satu poin ada kembali untuk tim dari Rananta. 13-7 APGP. Poin ada tertinggal bagaimana? Baik belakang ada Cecil. Pasang belakang bola pertama sang libero angkat tinggi bola pelapor terjadi. Caca Salsabila 14-7. Cecil
karena kepanjang kembali perhatikan saat kemudian diarahkan di Bang Ayu Biro masuk sudah pulang menjarang Angel Suara sang yang angkat bola pun terjadi pirangi. Hai memang terlihat kesentuhan 5, 6, 7, 8 sentuhan yang terjadi daripada Rananta. Satu poin kembali berhasil didapatkan melalui persembahan daripada lawan 8-14 Pirani. Bulannya jika selepas belakang bola pertama yang tidak sempurna angkat tinggi tipa masih tertahan ada Angel Suara Sangir tidak sempurna namanya Cecil mencoba menyerang tipa. Hei sangat disayangkan ini tidak maksimal 15-8 Uma pernah menangkap tidak maksimalnya anda duduk berdempet-dempetan luar biasa juga untuk para panitia yang sudah menyebutkan tempat-tempat ini sudah dimaksimalkan mohon maaf bila masih tidak sempurna akan tinggi bola semi back pasir belakang bola pertama terjadi bola jatuh bangun bagaimana Angel Sualang 1 poin 16-8 jauh tertinggal bagi langit dan bumi namun masih ada kesempatan yang terus berjuang bagaimana poin-poin anda monitor cecer apa yang mereka bawa Adinda Sangir bola poin jadi dari sama Pirani atau ke Puri angkat tinggi Puri bola pernah bawa menjadi cacat Salsabila 17-8 bagaimana beda-beda dari cantik APGP Kampala mana pendukungnya ada suaranya mana APGP Kampala yes Rananta mana suaranya Rananta yes, terima kasih Hakur thank you bagaimana gadis-gadis beda-beda dari dunia yang tertinggal poin-poin angka mampu kebangkit kembali untuk mendapatkan ritme permainan menjadikan keluarga yang harmonis satu permainan boleh ditemukan bagaimana Rananta 17-8 Dipa bola pertama yang cukup baik Sangir akan tiba pelawan terjadi atas Salsabila ini bola terjadi bagaimana prinsip-prinsip yang cukup baik Sangir kembali bola pelawan terjadi masih bertahan dengan baik bagaimana BB Pore di budaya masih bergerak menyelamatkan bola bersama yang tidak maksimal poin kembali 9-7 luar biasa center gemoy adu mekanik dengan presi berkelas bagaimana BCB Proliganya Indonesia kau buang dengan sia-sia 18-9 bagaimana nomor punggung 11 satu pergerakan dari seorang Amel langsung sudah bola pertama di belakang tidak sempurna nampaknya satu pergerakan daripada Caca Salsabila satu angkat tinggi wow pion namun sayang bola jatuh lapangan poin kembali pertama untuk APGP Kampala 10-18 tertulis 4 digit nama Caca Salsabila Fordanya Majalengka lakukan sesudah bola pertama angkat tinggi Cecil di nomor 7 ada Dea Rananta perhatikan tarik nafas mana dia akan masuk sudah bola mendarat cukup baik jatuh bangun bagaimana Salsabila dengan senyum ayunnya luar biasa satu poin kembali 20-10 semakin jauh semakin meninggalkan mampukah bertahan dengan rindunya ini angkat tinggi Sangir bola sembilan dan suara pertandingan baik ada sesi angkat tinggi bola antara Dipa wow satu tusukan dari belakang oleh Rosma Dipa luar biasa depan belakang memang satu serangan yang pasti satu poin pada 21-10 pasar belakang dan Santa Salsabila Sangir angkat tinggi satu bulan terganjal Adinda bagaimana serangan terbaca satu bulan kembali mencoba masih bergerak satu pergerakan yang pasti ada Sangir angkat tinggi enak mata Tuhan di semakin di sana satu pergerakan mencoba satu lusi bola muka bulan yang menghilang masuk intersep yang kurang baik satu titik jatuhnya bola jangan khawatir
Ada mesin yang awal. 22-10. Nomor 8 dia. Kamu sebuah pertama daripada Surabaya angkat tinggi. Tidak ke saya. Belum pertama Cecil angkat tidak dipukul nampaknya. Rebound. 1-2-3 ala genah. Mantap. Rani atau Puri nampaknya. Satu pergerakan belakang. Satu angkat meja sualang. Mantap. Pukulan balasan mantap. 23-10. Sesudah bola pertama disepurang jersuala akan tinggi tidak sempurna pas belakang Ram Nanta 1-2-3 enak. Wow, 24-10 satu angka di muka Mets. Wow, 24-10 sepangkat di muka bukan di kancal Firani dibanding Mata bukan sesudah bola pertama yang cukup baik angkat tinggi sangat indah jersuala. Satu angka jadi dipukul yang banyak lepas sampelnya tidak masuk selesai 2-0. Silakan untuk persalaman kembali terima kasih untuk Firani dan rekan-rekan yang bersualan. Sangir juga siap-siapan terima kasih kali ini kandas di hasil lawan terus berjuang terima kasih atas partisipasinya dan selamat untuk Rananta maju ke babak berikutnya ya. Terima kasih untuk para manajer, para pelatihnya dari APGP Kampala, Bos Mangga, Bos